Nah, kalau Antoni suka ini nggak? Apa terakhir kan tunggal putra Indonesia yang dapat emas kan Taufik Hidayat ya. Kamu suka ini nggak? Maksudnya sesama dari Jawa Barat juga suka kayak minta sharing sama Taufik nggak? Pengalamannya dia Olimpiade. Cuma kalau memang kalau ada kayak pas-pasan ketemu gitu ya, dia suka ngasih semangat. Dan, kayak waktu kapan ya? Oh, yang Asian Games itu sih dia datang kan, yang saya habis keram ya, kalau nggak salah. Habis keram dia waktu perorangannya, bahwa pertama dia datang dia nanya kenapa keram, oh, ini masih ada perorangan nggak apa-apa. Dia coba buat recovery cepat gitu. Iya paling ke segi-segi yang gitu. Soalnya kan memang dari yang lainnya mungkin dia juga maksudnya nggak mau masuk terlalu banyak, kalau jadi maksudnya nggak mau bikin saya atau gimana, jadi kayak ngasih semangat, motivasi. Oh, jadi nggak, maksudnya belum sampai tahap nanya-nanya pengalaman dia waktu Olimpiade belum ya? Ada rencana kayak gitu nggak buat mungkin lebih nambah hasanah kamu buat ya, Olimpiade? Ya jujur pengen sih, kayak komunikasi atau ngobrol sama bukan hanya Taufik ya, maksudnya pemain-pemain yang lain yang punya, yang bisa dibilang legend gitu. Pengen kayak tahu pengalaman mereka tuh gimana, soalnya kan pasti kita apa namanya penasaran lah ya sama kisah mereka kayak gimana. Cuman memang kalau ada kesempatan pasti ada, pengen aja. Perlu ya buat ini ya.